Yang pertama kita menggunakan ini teman-teman, karate boron. Nah, yang kedua kita menggunakan ini magnesium sulfat. Ya, ini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2 tahun. Itu gede banget nih. Sudah masuk keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita mau melakukan treatment pada pohon atau kebun durian kita untuk meminimalisir tingkat kerontokan. Nah, apa saja yang akan kita campur untuk melakukan treatment ini? Kuy, sini. Yang pertama kita menggunakan ini teman-teman, karate boron. Nah, bisa difokuskan. Nah, karate boron, ya. Nah, yang kedua kita menggunakan ini magnesium sulfat. Ya, ini, oke. Nah, yang ketiga kita menggunakan ini. Nah, curagon. Oke. Nah, kita campur semua. Kurang lebih untuk magnesium sulfatnya kita menggunakan 3 sendok. Terus karate boronnya kita juga menggunakan 3 sendok. Kita campur dulu di sini ya. Juga ini, Pak. Campur semua di sini, Pak. Nah, kenapa kok insektisida itu harus dicampur juga? Karena ada insektisida itu yang kandungannya biasanya bahannya menggunakan minyak. Jadi kalau nggak dicampur dulu pada air gini, kadang dia tidak campur. Nah, begitu. Jadi kita menggunakan tangki kapasitas 16 liter, teman-teman. Nah, kandungannya tadi, bahan-bahannya itu tadi ada karate boron, terus magnesium sulfat, terus yang ketiga kita menggunakan ini insektisida merek Curacon. Baunya sedap. Wah. Nah, setelah itu karena ini sudah dicampur, baru kita masukkan. Oh, masih diaduk, teman-teman. Nih, masih diaduk. Nah, masih diaduk. Nah, setelah itu kita campurkan dan kita masukkan pada tangki sprayer kita. Wah, ini ramuan kita untuk treatment untuk meminimalisir kerontokan, teman-teman. Kuncinya meminimalisir kerontokan pada bakal bunga ya, itu menggunakan kalsium boron ya, kalsium boron. Produk apa saja bebas ya. Ini airnya kurang ternyata, kita campur lagi. Oke, nantikan fase penyemprotannya. Oke. Ini artisnya ini, Pak Ihsan ini. Banyak yang tanya Pak Ihsan ya di YouTube kita. Ini beliau ini. Ini juru racik. Juru raciknya ini. Ini. Di sini ada 3 macam durian, teman-teman. Yang pertama ada montong, yang kedua ada kop cainam, dan yang ketiga ada durian lokal. Ya. Wah, diaduk dulu, Pak Ihsan. Berat itu, cuy. Ya. Berat itu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ihsan meluncur. Berangkat, Mas, ya. Selatan dulu. Nah, oke, selatan dulu. Kita ikuti perjalanan Pak Ihsan. Oke. Nah. Lakukan penyemprotan pada bakal bunga dan juga daun, teman-teman. Ini durian kop cainam, teman-teman. Ini durian kop cainam. Wah, Pak Ihsan naik ini. Pak Ihsan sedang naik. Sudah mulai banyak ya, Pak Ihsan ya. Alhamdulillah. Wih, kayaknya yang atas butuh disortir deh, habis ini, Pak Ihsan. Lebat, cuy. Masya Allah. Kita tidak menggunakan sancin ya, atau mesin cemprot tenaga diesel, karena memang lahannya dan juga kita masih belum mempunyai alat itu. Nah, kita menghindari. Waduh, kita kena semprotan, Mas. Jadi di buah
dan juga bakal bunga dan juga daunnya disemprot. Wih, itu cukup lebat ya. Wah, kesini cuy. Wah, semprotannya ngarah ke kami. Anginnya soalnya ke kita. Treatment ini kita lakukan 15 hari sekali, teman-teman. Ini preventif ya, atau bentuk pencegahan terhadap serangan hama juga. Karena yang paling rawan itu usia-usia segini, teman-teman. Ketika diserang oleh hama itu. Wah, Pak Isan turun nih.